Assalamualaikum, apa kabar semua? Balik lagi di channel Adira Mahasya. Kali ini aku mau kasih rekomendasi 5 tempat staycation asik di Bali yang posisinya pas di pinggir pantai. Jadi bakalan puas banget main di pantainya. Mantep banget kan? Hotel pertama lokasinya ada di daerah bergengsi Nusa Dua, sekitar 30 menit berkendara dari Bandara Ngurah Rai. Hotel bintang 5 ini berdiri di lahan super luas. Dari gerbang depan sampai lobi itu jaraknya hampir 300 meter. Hotel Hilton punya banyak bagian gedung, ada yang posisinya di kanan dan kiri gedung lobi. Ada juga yang berdiri di bagian bawah tebing. Nah, di bangunan ini kita bisa dapetin view laut dan pantai paling maksimal karena posisinya paling dekat juga dengan pantai. Aku pilih menginap di gedung yang ini. Untuk kamarnya tentu aja bintang 5. Super luas, nyaman, dan pastinya bersih banget. Kasurnya tuh super empuk dengan jendela yang besar yang langsung ke samudra. Kamarnya ini juga punya teras yang lega buat nikmatin view pantai dan laut. Kolam renang di sini juga luas banget. Banyak pilihan kolam yang bisa kita pakai. Ada yang pinggirnya pakai pasir laut gitu, pasti bikin anak-anak betah buat main air. Terus di bagian ujung juga ada seluncuran yang bisa dipakai oleh semua tamu. Untuk pantainya, ini bersih dengan pasir putih yang lembut. Lautnya itu kelihatan indah dengan gradasi toska ke biru gelap. Bikin betah deh lama-lama jalan di pinggir pantainya. Di sini juga disediain resto tepi pantai. Ada yang ala beach club, ada juga resto yang semi formal gitu. Semuanya punya view yang menghadap ke pantai. Dan kalau mau cobain atraksi yang berbeda, di Hilton Nusa Dua ini ada camel ride yang seru. Sensasi naik unta menyusuri pantai ke arah selatan, kayaknya di Bali cuma ada di sini. Wajib dicoba kalau nginep di Hilton Nusa Dua Bali. Terakhir itu sarapannya. Hilton Nusa Dua Bali ini restonya super gede. Makanannya melimpah, banyak pilihannya sampai bingung mau coba yang mana dulu. Untuk rupa dan rasa ini bintang 5 banget. Cuma yang paling berkesan itu service staff restonya. Helpful banget. Jadi bikin betah kita sebagai tamu. Jempol abis. Hotel selanjutnya ini namanya Candi Beach Resort. Lokasinya ada di Karangasem, sekitar 1,5 jam perjalanan dari bandara. Cocok banget buat yang cari suasana Bali yang tenang, jauh dari keramaian. Di hotel ini kita bisa sekaligus dapat view pantai dan juga pegunungan di kejauhan. Cakep banget. Untuk pantainya luas dan pasirnya tuh putih. Kita juga bisa berenang di sini, soalnya pantainya lumayan landai. Di sebelah pantai ini juga ada beberapa kolam renang. Cuma yang paling keren tuh yang bagian tengah. Di sini sambil berenang kita bisa maksimal nikmatin view pantai dan laut. Pilihan kamar di Hotel Candi Beach Resort ini ada banyak. Hanya saja kita nggak bisa pesen dadakan kalau mau dapet tipe kamar yang kita mau. Karena ternyata hotel ini tuh termasuk laris dipesan oleh tamu luar, terutama dari Eropa. Jadi jangan heran kalau di sini tuh kita bakalan jarang ketemu sama tamu Nusantara. Kamar yang aku pakai ini posisinya ada di gedung paling ujung. Ini kamarnya luas dan nyaman deh. Kamar mandinya juga bagus. Vibesnya cocok banget buat honeymoon atau anniversary. Soalnya berasa romantis. Oh iya, kamar aku juga punya teras yang ngadep ke pantai dan kolam renang. Buat sarapannya, Candi Beach Resort ini punya resto di pinggir pantai. Untuk menunya nggak terlalu banyak, hampir semuanya menu western kecuali ada nasi dan mie goreng yang bisa dipilih. Soal rasa nggak ngecewain, cuma jujur nih perut aku tuh jauh lebih anteng kalau lebih banyak menu lokalnya sih. Secara keseluruhan, aku suka sama suasana hotel ini. Recommended! Berikutnya, aku mau rekomendasiin hotel bintang 4 yang lokasinya agak jauh dikit. Di Klungkung, itu sekitar 1 jam dari Bandara Ngurah Rai. Sama seperti hotel sebelumnya, Wyndham Taman Sari Jiva ini cocok banget buat yang mau honeymoon atau yang cari suasana Bali yang hening, tapi deket dengan pantai.
Pantai Lepang ini memang pasirnya nggak putih, tapi nggak kalah bagus loh, malah eksotis. Ombaknya juga besar, suara deburannya yang saut-sautan jadi daya tarik tersendiri bikin suasana jadi makin magis. Cocok deh buat healing, ngilangin pening. Hotel ini terdiri dari beberapa bangunan, masing-masing punya view yang berbeda. Kamar yang aku pilih ini ada di gedung yang menghadap ke samudra. Ini tuh tipe suite dengan harga yang menurut aku itu cukup terjangkau, apalagi kalau pakai kode promo aku dari tiket.com. Diskonnya mantep, bikin liburan jadi hemat. Di kamar ini ada balkon juga, dan yang unik itu ada bathtub loh di balkonnya. Dari balkon, view ke samudranya ini bikin puas mata. Dan dari jauh itu kelihatan Pulau Nusa Penida. Paginya, kita bakal dimanjain lagi sama view sunrise yang keren abis. Di bawah itu kolam renangnya, luas banget. Bentuknya lagun, bersih, dan buka sampai malam. Berenang ditemenin angin pantai, udah pasti paling the best deh. Kalau mau jajan, juga ada kafe di taman deket kolam renang. Tiap sore ada live music di sini buat nemenin nongki-nongki santai deket pantai. Sarapannya juga di kafe ini, makanannya enak dan banyak. Waktu aku nginep di sini sih, menunya ala carte. Servisnya pun oke, super ramah semuanya. Kesimpulannya, recommended. Nah, kalau yang satu ini, recommended juga nih. Wajib masuk wishlist untuk nikmatin glamping di pinggir pantai. Sesuai namanya, Bali Beach Glamping, tempat ini menawarkan sensasi camping mewah ala kolonial di tepi pantai. Sejauh ini, dari pengalaman nginep di penginapan dengan konsep glamping, tenda glamping di sini tuh termasuk yang paling niat. Materialnya bagus, tendanya kokoh, pengaturan ruangannya bikin nyaman, dan fasilitasnya juga lengkap. Lihat nih, bagian dalamnya nyaman banget kan? Enak buat istirahat. Di samping juga ada day bed yang dibuat kayak ayunan gitu, lucu ya? Kayaknya cuma ada di sini deh. Nggak cuma tenda glampingnya yang keren, fasilitas di luar tendanya juga nggak kalah oke. Kolam renangnya infinity, besar. Ngadep ke pantai, jadi mau renang atau sekedar nongki-nongki, sama enaknya. Di sebelahnya ada kafe, paling enak buat nyantai sore sampai malam di sini. Ada area semi indoor, ada juga yang outdoor di halaman rumput. Cobain deh, ngobrol sambil nikmatin makanan di sini, dijamin lupa sama kerjaan yang numpuk. Selain tipe glamping yang aku pakai, di sini juga ada tipe tenda yang ukurannya lebih kecil. Di sebelahnya ini ada giant swing yang bisa dipakai bebas buat semua tamu. Cakep nih buat foto-foto. Untuk sarapannya, buffet. Tempatnya di resto di depan, jadi kita bisa sarapan dengan view pantai. Cakep kan? Menunya sendiri menurut aku sih nggak ada yang spesial, tapi oke. Semuanya kebayar sama suasana sarapan with a view di pantai. Sejauh ini, Bali Beach Glamping itu the best dari yang pernah aku datengin. Pastinya recommended dong. Hotel yang terakhir ini adalah hotel yang legendaris di sekitar Pantai Kuta. Dulu dikenal dengan nama Grand Ina Kuta, tapi sekarang berubah nama menjadi Truntum Hotel. Tergolong hotel yang super luas di kawasan elit Pantai Kuta. Pilihan kamarnya banyak, tapi sebaiknya pesan dari jauh hari untuk dapetin kamar yang kita mau. Karena hotel ini banyak peminatnya, mulai dari turis lokal sampai mancanegara. Jadi sering penuh. Mungkin juga karena lokasinya yang sedekat itu dari Pantai Kuta. Tinggal keluar pagar sedikit, udah langsung mantai. Untuk kolam renangnya ada 3, konsepnya beda-beda nih. Yang paling kecil itu letaknya deket lobi. Yang paling besar posisinya ada di tengah bangunan hotel. Bentuknya lagun, lengkap dengan pohon kelapa dan kursi berjemur di sekelilingnya. Kolam renang satu lagi ada di pinggir pantai, sebelahan dengan resto tempat sarapan. Waktu aku nginep di sini, aku kedapatan kamar yang bukan aku incer. Ini ukurannya lumayan kecil dan view-nya menghadap ke taman. Agak jauh juga kalau mau jalan keluar. Aku sih malum aja, karena memang aku pesennya dadakan. Untuk sarapan di sini, wah, agak riuh nih. Karena tamunya yang memang banyak banget. Mau ambil makanan, harus antri. Walaupun di-refill terus dan gak pernah kekurangan sih. Mau cari tempat duduk juga sulit karena kursinya terbatas. Kalau pilihan menunya sih oke. Dari lokal sampai western itu ada. Rasanya juga enak. Ya iyalah, terbukti tamunya banyak terus.
Nikmatin liburan seru di Bali ini. Seperti biasa, aku pesan kamar hotelnya di aplikasi tiket.com. Pokoknya, mau nginep di hotel, villa, atau apartemen, aku selalu pesennya di aplikasi tiket.com. Soalnya pilihannya banyak banget dan pas banget nih. Harga geledek lagi nyamber lagi di online Ticket Week. Ada diskon up to 55% untuk banyak pilihan hotel di dalam dan di luar negeri. Plus, ekstra diskon lagi up to Rp600.000 kalau pakai kode promo aku, ADERAH500K. Jangan lupa ya, samber promonya setiap hari di jam geledek mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sebagai contoh, harga glamping di Lux King ini dapat harga geledek 1,3 juta sudah termasuk sarapan. Ditambah pakai kode promo ADERAH500K, aku bayar net cuma 1,2 jutaan aja. Diingat juga ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu tergantung tanggal menginap. Promo ini berlaku sampai 31 Desember 2024 dengan minimal transaksi Rp500.000 dan bisa untuk pesan kapan aja. Wujudkan BM liburan kamu dengan tiket.com, beneran murah, beneran mudah. Samber tiketmu sekarang. Oke, itu dia 5 hotel dan glamping di pinggir pantai yang ada di Bali. Cocok banget buat yang mau liburan sama keluarga atau juga buat honeymoon. Makasih udah nonton, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan info. Wassalamualaikum dan bye-bye.